الله الله على الأزهر الله 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 أكبر كرم الدنيا كما أكبر لو قلت وصفها أنا وش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكل ميتين يا الله وش بقلي بس الطيبين ودياما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وعلى أوليائك وعلى عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وبعد الحمد لله ini adalah majlis kedua dalam sesi pengajian Fiqh Al-Syafi'i di Masjid Al-Azhar Al-Sharif, kelas khusus untuk Allah Allah Al-Azhar Allah Allah Allahu Akbar Kurm al-Dunya Kama Al-Azhar Lawa Al-Tawsafa Ana Wushhan Safa Wa Kaffiha Allah Allah Ya Rayhin Ala Maslimin Ibad Salam Al-Kilmitin Ya الله وش بقلي بس الطيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا الله أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. علم الفقه ataupun ilmu al-ahkam ini ilmu yang menghuraikan dan menerangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW di sudut panduan kepada manusia tentang cara bagaimanakah dia nak beraktiviti di dunia ini. Dan yang ketiga, cabang yang ketiga daripada matlamat yang dibawa oleh wahyu ini ialah cabang di sudut panduan bagaimanakah cara manusia untuk membentuk jiwanya dan juga membersihkan hati mereka dan juga untuk memperbaiki akhlak mereka. Ini yang disebut sebagai ilmu tasawuf ataupun ilmu at-tazkiyah. Hari ini kita akan masuk terus kepada pembincangan bidang kita lah. Kita ambil jadual kita ini yang hari Isnin ni kita akan baca ilmu fiqh, ilmu fiqah. Jadi kenalah kepada semua siapa-siapa saja yang nak belajar, nak masuk mengaji ni, nak mengaji apa-apa bidang pun, dia perlu ada tasawur, dia perlu ada gambaran, dia kena kenal dulu ilmu tersebut, barulah nak mengaji ni dia akan nampak jalan dia. Ramai orang yang kadang-kadang dia minat belajar, dia pergi kelas sana, dia pergi kelas ni, tapi dia lupa nak masuk dalam satu ilmu tu dia kena ada pintu dia. Dia kena ada tempat mula dia. Barulah dia masuk tu, masuk dalam keadaan orang kata apa, masuk tu kena jalannya. Sebab itu ulama-ulama dia karang satu benda ataupun dia sebut satu benda, dia sebut mabadi' al-ulum. Permulaan. Mabadi' ni tempat nak mulalah. Kita nak sebut al-mabda' ni tempat permulaan. Mabadi' ni permulaan-permulaan bagi ilmu ni. Apa saja bidang ilmu sekalipun takkan lari daripada perkara-perkara, unsur-unsur yang akan disebutkan nanti. Ini petikan daripada, saya ambil ni kertas yang bersama sahabat-sahabat semua ni, petikan daripada kitab At-Taqrir As-Sadidah,
makruhlah kitab Fiqh Syafi'i yang dikarang oleh seorang ulama Syafi'iyah di zaman kita ini, zaman moden ini. Cuma kita ambil petik bahagian mabadi' ilmu fiqh. Pengenalan, mabadi' ni bahasa mudah kita pengenalan lah. Pengenalan kepada ilmu fiqh. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Mabadi'u ilmi al-fiqhi. Pemulaan ataupun pengenalan kepada ilmu fiqh. Qala fiha al-allamatu sabbanu rahimahullahu ta'ala. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Ini dia nak terang tentang mabadi' dulu secara umum. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal-mawdu'u thumma thamarah. Wafadluhu wa nisbatun wal-wadi' walismu listimdadu hukmu syari' masailu wal-ba'du bil-ba'di iktafa wa man daral jami'a hadhas syarafa. Syair ini, bait ini menerangkan tentang apa benda yang, apakah unsur, apakah perkara yang perlu kita tahu sebelum kita nak belajar sesuatu ilmu. Takkan lari daripada 10 perkara ini. Kita huraikan baik ni sikit, lepas tu baru kita masuk khusus kepada ilmu fiqh. Dia kata inna mabadi kulli fannin, permulaan seseorang itu untuk belajar satu ilmu tu, dia kata kena ada 10 perkara, kena tahu 10 benda. Kulli fannin tu, al-fannu ni maksudnya bidang lah, terjemah untuk mudah faham ni bidang. Asal fannu ni seni, maksudnya bidang lah, bidang, bidang ilmu yang dipelajari tu kena tahu 10 benda. Yang pertama al-haddu. Al-haddu ni ta'rif. Ta'rif ataupun definition lah. Apakah pengenal apa ta'rif dan juga definisi terhadap ilmu tersebut. Nah, itu yang pertama. Wal mawdu'. Mawdu' ni terjemah ataupun bahasa yang mudahnya bahan kajian. Kita terjemah bahasa kita ni sebut bahan kajian. Kita kaji apa dalam ilmu tadi? Bahan kajian, apa yang akan dikaji dan dibincangkan dalam ilmu tersebut. Bahagian apa, perkara yang ketiga yang kita kena tahu, as-samarah. As-samarah ni kesan ataupun natijah daripada belajar ilmu tadi. Apakah faedahnya? Setengah-setengah disebut faedah. Samarah ni apakah natijah yang kita akan dapat daripada belajar ilmu ni tadi. Yang keempat, wa fadluhu. Apakah kelebihan ilmu ni tadi? Dia akan sebutlah kelebihan ilmu ni, akan dapat ganjaran, akan dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, macam-macam lah akan disebutkan nanti. Yang kelima, nisbatun. Wa nisbatun, nisbah ni, perkataan nisbah tu sandaran ilmu ni, disandarkan kepada apa. Tapi bahasa yang mudahnya ialah kategori. Kalau saya akan sebut kategori, masuk kategori mana. Nisbah tu asalnya saya telah dinisbahkan, asalnya nisbah ni dia akan sebut contoh an-nisa. Seorang tu contoh dia sebut al-makki. Yang kita sengat kan gelaran al-makki ataupun al-madani. Itu dalam bahasa Arab segi bahasa dia sebut tu an-nisa. Nisa ni disandarkan itu kepada siapa? Kepada tempat mana? Habis sebut al-makki tu dia dinisbahkan kepada tanah Mekah. Kalau al-madani ni dinisbahkan ke tanah Madinah. Jadi ilmu ni masuk nisbah, masuk kategori mana? Anak siapa ilmu ni? Keturunan siapa? Daripada kategori mana? Kumpulan mana? Sebab tu kita sebut kategori lah. Kategori apa ilmu ni tadi? Wal wadi'. Wadi' ni ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu ni. Itu pun ada detail dia lah, kita akan sebut. Maksudnya orang pertama yang mengarang ataupun membincangkan ilmu ni secara tersusun dan lengkap. Walismu, ismu nama lah, nama kepada ilmu tadi. Ada berapa nama, apakah nama yang biasa digunakan, apakah nama yang terkenalnya. Walistimda, istimda ni kita sebut sebagai rujukan ilmu ni tadi, sandaran-sandaran terhadap ilmu ini. Mari daripada mana? Dalil-dalil dan apa pembuktian-pembuktiannya mari daripada mana? Istimdad ini sumberlah, sumber dalam ilmu tersebut. Yang seterusnya hukmu syari'. Apakah hukum?
yang Allah Ta'ala letakkan kepada ilmu ni. Hukum mempelajari ilmu tersebut, apakah hukumnya? Apakah hukum mempelajari ilmu yang kita akan masuk ni tadi? Dah berapa dah? 6 ke 7? Berapa? 9. Masailu. Masail ni ialah perbahasan lah. Perbahasan. Kalau maudhu', bahan kajian kita kan. Kalau masail ni kita sebut, nak mudah fahamnya, perbahasan dalam ilmu tersebut lah. Dia bahas macam mana, apakah yang dibahaskan dalam ilmu tersebut. Kemudian Imam Sobban sambung, dia kata wal ba'du bil ba'd iktafa. Ada sesetengah orang, ataupun setengah bidang, ataupun setengah guru, ataupun setengah anak murid ni, dia berpada dengan sebahagian saja, tak cukupkan 10. Wal ba'du bil ba'di, wal ba'du sebahagian orang, sebahagian penuntut ilmu, sebahagian guru ke, sebahagian al-mushtaril bil ulum, orang-orang yang terlibat dengan ilmu ni, bil ba'di, dengan sebahagian daripada 10 tadi. Al ba'du yang kedua ni sebahagian daripada yang 10 tu lah. Bil ba'di iktafa, dia berpada dengan sebahagian saja. Cuma disambung, waman darul jami'a hadha syarafa. Barang siapa yang tahu 10-10, dia akan dapat kemuliaan. Masuk kemuliaan ni, dia akan dapat syarafu, apa, akan dapat kemuliaan untuk menguasai ilmu tersebut. Orang-orang yang berjaya menghimpunkan ke 10-10 pengenalan kepada ilmu yang akan dia belajar ini, dia akan dapat kemuliaan untuk dapat menguasai ilmu tadi. Kita bagi contoh sikit. Kita ambil contoh satu-satulah. Kalau nak belajar perubatan ataupun nak belajar kejuruteraan, mestilah kena tahu dulu apa sebenarnya maksud ilmu perubatan itu. Dia akan sebutlah. Contoh ilmu tib, dia akan sebut ilmu yang membincangkan tentang tubuh badan manusia. Dia akan sebut ilmu, satu ilmu yang membincangkan tentang tubuh badan manusia dari sudut sehat dan sakitnya tubuh badan tersebut. Itu dia punya definition dia. Ilmu yang membincangkan tentang tubuh badan manusia dari sudut sakit ataupun sehatnya badan tersebut, dan juga apakah tindakan yang perlu, rawatan yang perlu sekiranya sakit, dan apa yang perlu untuk dibuat untuk mempertahankan kesihatan badan tadi. Ini ilmu perubatan. Itu dia punya definition dia. Boleh? Kemudian bahan kajiannya apa? Apakah bidang yang dikaji? Apakah objek yang dikaji dalam ilmu perubatan tadi? Mestilah yang dikaji ialah batang tubuh dan juga badan manusia lah. Bukannya dikaji tiang ni. Yang akan kaji tiang ni ilmu kejuruteraan. Yang kaji batu-batu bangunan ni ilmu kejuruteraan. Dia boleh faham mauduk tadi apa? Mauduk tu bahan kajian. Kita akan kaji badan manusia. Kita akan tengok kalau muka pucat, tandanya apa? Kalau apa, muka kuning, tandanya apa? Akan tunjuk kepada sakit apa? Tangan terketak-ketak, pasal apa? Macam-macam lah. Itu kita akan kaji badan manusia. Kemudian as-samarah. As-samarah bagi ilmu perubatan, akan dapat tahulah bagaimana cara untuk menjaga kesihatan tubuh badan, dan bagaimana cara untuk mengelak daripada sakit, ataupun bagaimana cara untuk merawat sakit yang ada pada tubuh badan manusia. Itu samarah, kesan ataupun faedah daripada belajar ilmu perubatan tadi. Wa fadluhu. Fadlu ni kedudukan ataupun kemuliaan dia. Apakah kelebihan ilmu tadi? Fadlu ni sebenarnya ulama-ulama akan bincang kedudukan di sudut apakah, apa faedah dan hasil daripada belajar tadi. Dia akan sebut di sudut, oh, ilmu ni lah ilmu yang sangat mulia. Sebab apa? Sebab ilmu ni melibatkan ilmu yang mulia dan penting. Sebab kalau tidak ada kesihatan tubuh badan, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Itu disebut kelebihan ilmu tadi. Ada setengah ilmu tak penting pun. Ada setengah ilmu kurang kelebihannya. Dia akan susun di sudut apa, bukan faedah, dia akan sebut di sudut darjat dan kemuliaan ilmu tadi lah. Wanis batun. Kalau kategori ilmu perubatan ni masuk dalam kategori ilmu yang bukan ilmu yang datang daripada wahyu lah. Dia datang daripada kategori ilmu daripada at-tajribah. Tajribah yang disebut datang daripada kajian dan pengalaman manusia. Sebab, sebab kita akan kaji. Kita akan buat kajian sendiri. Kita tak ada dengar daripada ayat Quran ataupun daripada hadis yang sebut kata sakit ini kena makan Panadol 3 biji. Tak. Ini Rasulullah SAW
dan juga Allah Ta'ala sendiri bagi ruang yang luas untuk manusia kaji. Ha, kalau ada pun daripada panduan salam adalah panduan yang bersifat panduan untuk mendorong. Ha, bukanlah panduan yang kata apa, yang bagi sebiji-sebiji. Ha, nak bagi tahu apa? Ha, itu bidang yang manusia kena usaha dan kena kaji. Eh? Bukanlah datang daripada wahyu. Eh? Dia akan sebut al-ulum ni pecah pada dua. Ulum syar'iyah dengan ulum ghair syar'iyah. Ulum ghair syar'iyah tu yang datang bukan daripada wahyu lah. Sama ada datang daripada kajian dan pengalaman, ataupun datang daripada kefahaman dan juga disiplin akal ini. Eh? Contoh ilmu matematik. Ilmu matematik ni datang daripada kefahaman dan juga apa yang ada dalam disiplin akal kita lah. Ha, itu kita akan sentuh masa lain lah. Okay? Kemudian al-istimdad. Ha, istimdad rujukan ilmu medik ni kepada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh orang terdahulu lah. Kajian-kajian telah dibuktikan, ada kajian yang belum dibuktikan lagi perlu diteruskan kajian lagi. Nah, itu sandaran kepada fakta-fakta yang ditemui dalam ilmu perubatan. Kemudian hukum syarak, hukum belajar ilmu perubatan ni sebagaimana kita makruf hukumnya fardu kifayah. Masail, masail tu, ha, tu ayat-ayat yang kita akan jumpa dalam buku medik tu. Asalnya masail ni ialah disebut jumlah mufidah, ayat penyata di dalam ilmu tadi. Sebab tu kita sebut perbahasan. Nah, kita akan jumpa ayat penyata dalam ilmu medik tu ialah ayat yang membincangkan tentang tubuh badan manusia di sudut sehat dan sakitnya. Dia akan sebut okay, muka hitam tandanya apa, kaki kecil tandanya apa. Ayatnya tu lah yang kita jumpa dalam buku Samih Doh semua tu kan. Itu masalah perbahasan dia. Itu secara lebih kurangnya. Okey. Jadi nampaklah gambaran apa maksud mabadi' al-ulum ni. 10 permulaan ataupun pengenalan terhadap ilmu ni. Kita takkan lari daripada 10-10 ni. Sebelum belajar apa-apa ilmu pun kalau boleh dahulukan benda ini. Sebagaimana telah disebut oleh Fadilatul Syekh Usamah Syed, dia sebut, dia kata mengetahui mabadi' ulum ini akan menghilangkan dua kejahilan daripada manusia. Kejahilan terhadap, dia sebut yang pertama jahlul mutlaq. Maksud jahil mutlak ni tak tahu apa langsung. Tak pernah dengar kata nama, ada nama ilmu arud wal qafiyah. Ha, ramai yang tak pernah dengar ni. Saya pun dengar dulu-dulu je. Ha? Tak pernah dengar apa ustaz ilmu arud dan qafiyah ni. Ha, ni qafiyah saya tahulah. Ha? Contoh maknanya jahil mutlak, tak tahu langsung. Tak ada gambaran dan maklumat langsung. Jadi bila kita berjaya belajar, kita tahu mabadi' ulum, hilanglah kata jahil mutlak tadi. Asalnya tak tahu ilmu tadi, bila tahu tentang 10-10 ni, dapatlah gambaran awal kepada kejahilan mutlak tadi. Gambaran terhadap ilmu tadi. Yang keduanya disebut jahil nisbi. Jahil nisbi ni maksudnya jahil sebahagian dan juga tahu sebahagian. Bila kita berjaya tahu mabadi' ulum ni, pun dia akan dapat tampung jahil yang separuh-separuh ni tadi. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah apakah bidang ini, apakah faedah dia, apakah yang dibincang dia. Dengan tahunya 10-10 ini, kita akan mula berjalan untuk mencari dan juga mendalami ilmu tersebut. Orang yang tak tahu apa-apa, dia takkan carilah. Jadi penting mabadi' ulum ni. Okay. Jadi sebelum kita masuk pada kitab fiqh yang akan kita baca nanti, kitab fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i ini, perlulah kita kenal dahulu apakah sebenarnya ilmu fiqh ini dulu. Kena tahulah apa benda yang sebenarnya kita akan belajar dalam bidang fiqh ini. Qala rahimahullahu ta'ala, dia kata hadduhu, ta'rif lah. Haddu ni ta'rif. Ta'rif ilmu, dia kata arrafahu al-imam Subki rahimahullahu ta'ala. Dia kata Imam Subki, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, memberikan definisi kepada ilmu fiqh. Apa yang dia sebut? Dia kata al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah. Maksud ilmu fiqh ialah kita mengetahui hukum-hukum syarak. Ada dua benda kat situ. Yang pertama kita mengetahui. Al-ilmu ni maksudnya mengetahuilah. Kita terjemah yang bagi mudah faham je. Mengetahui hukum-hukum syarak, al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum syarak tak akan lepas daripada 10 ni. Yang pertama wajib.
Yang kedua, sunat. Yang ketiga, mubah ataupun harus. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Ini lima. Ditambah lagi, ada yang jadi syarat, ada yang jadi sebab, ada yang jadi mani', penghalang, ada yang jadi sahih, ada yang jadi batal. Ini 10. 10 ini 10 hukum syarak di sisi para fuqaha. Ini yang akan kita jumpa, perkataan-perkataan ini yang akan kita jumpa dalam kitab-kitab fiqah. Sebab itu disebut al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Mengetahui hukum-hukum syarak. Mengetahui hukum wajib, mengetahui hukum sunat, mengetahui apa yang sah, apa yang batal, apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi penghalang kepada sahnya sesuatu amalan itu. Dia tak akan lari daripada 10-10 apa aspek ini. Kat mana tahu hukum syarak ni? Dia kata al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-amaliyah. Hukum syarak terhadap perkara-perkara yang perkara amali, perkara yang menjadi perbuatan. Dia sebut, kalau kita tengok kat bawah ni, kita tak baca lah, kita nak sebut, kita terang secara mudahnya. Kita takkan lari daripada tiga. Satu, af'alu, tiga ataupun dua lah. Dia akan sebut ada a'malul qulub dan ada a'malul jawarih. Kita ada perbuatan-perbuatan hati ataupun amal hati. Jenis amal hati ni yang kita sebut pegangan hidup, kepercayaan, prinsip-prinsip ni. Kita tak bincang hukum syarak dari sudut ilmu, dari sudut bidang tadi, bidang amal qulub tadi, bidang prinsip dan pegangan hidup tadi dalam ilmu fiqah. Yang akan bincang hukum syarak dari sudut amal qulub ni ataupun disebut al-i'tiqad ni, kepercayaan dan pegangan hidup ni, bincang dalam ilmu akidah, bukannya ilmu fiqah. Ilmu fiqah akan bincang dari sudut benda-benda yang ada amal fizikal ini, ada pergerakan zahir ini, ada pergerakan zahir. Ini yang majoritinya lah. Kita akan tengok, dia akan bincang tentang apakah hukum bersembahyang. Sembahyang tu ada pergerakan, dia ada amal. Kita akan bincang sudut apakah hukum membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah tu ada pergerakan, pergerakan mulut. Jadi semuanya amal belaka. Ini majoriti dalam pembincangan ilmu fiqah. Sebab dia sebut Al-Amaliyah. Ada juga dibincangkan benda yang amal, tapi amal tu tak nampak pada fizikal dan pergerakan badan ni, tak nampak pada pergerakan mulut. Dia bincang di sudut niat-niat hati kita tu ketika kita buat sesuatu amal ibadat. Dia kata, ustaz kata tadi amali, hati ni tak nampak pun amal dia, tak nampak pun pergerakan dia. Fuqaha jawab balik, dia kata amal juga untuk masalah niat-niat dalam ibadat dia ni, cuma dia sebut ini a'malul qulub. Ini ya, ini antara bahagian sebahagian kecil yang masuk dalam ilmu fiqah ini yang tak nampak pergerakan zahir tadi. Boleh? Jadi kita akan bincang hukum syarak kepada perbuatan-perbuatan tadi. Kita akan sebut as-salatu wajibatun. Solat ini wajib. Nampak tak? Wajib tadi. Kita akan lari daripada 10 hukum syarak tadi. Kita akan bincang al-wudu'u syartun. Wudu' ini syarat kepada sahnya solat. Dia akan sebut an-najis, an-najasatu mani'un. Najis itu penghalang kepada sahnya solat. Syurbul khamri haramun. Meminum arak, perbuatan tadi tu, hukumnya haram. Dan seterusnya lah. Jadi boleh nampak gambaran ilmu fiqah ni apa yang akan dibincangkan dia. Dia akan bincang perbuatan-perbuatan manusia, al-amali, amaliyah tadi, apakah hukum yang syarak letakkan padanya. Itu yang akan kita bincang dalam ilmu fiqah. Sebab tu hukum fiqah ni melibatkan kesemua aktiviti manusia, sama ada aktiviti individu, aktiviti keluarga, aktiviti masyarakat, dan aktiviti melibatkan masyarakat yang lagi luas, negara dan juga hubungan internasional ni. Sebab semua tu takkan lari daripada aktiviti manusia. Dia akan bincang apakah hukum perniagaan antara dua negara, yang mana negara ni negara Muslim dan lagi satu negara bukan Islam. Ada hukum fiqah padanya. Sebab apa? Sebab ini amal, perbuatan manusia. Syarak akan letak hukum apa perbuatan ini. Dia akan bincang apakah hubungan, apakah hukum terhadap hubungan lelaki dan perempuan. Dia akan sebut hubungan macam ni hukumnya halal, yang ini hukumnya haram. Sebab apa? Sebab semua tu masuk dalam perbuatan manusia belaka. Ini yang akan kita jumpa dalam ilmu fiqah. Boleh sekat ni?
Okey. Al-amaliyah. Ha, berhenti tentang tu. Itu selesai dah, boleh dikatakan selesai dah tak ni. Cuma dia sebut al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Datang daripada mana kefahaman dan maklumat tentang hukum-hukum tadi terhadap perbuatan manusia? Ha, dia kata mari daripada mana? Al-muktasabu ni maksudnya yang diambil dari, yang diambil daripada adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil oleh dalil-dalil syarak. Adillatiha tu kembali kepada syarak lah, yang diambil daripada dalil-dalil syarak at-tafsiliyah, dalil-dalil yang detail. Ini apa? Apa maksud dalil-dalil tafsili ni? Kita ada setengah-setengah syarah dalam kitab usul fiqh, dia sebut dalil ijmali ni, dalil secara generalnya ialah dalil Al-Quran, dalil sunnah. Itu sandaran kita, itu dalil orang Islam. Maksud dalil ni sandaran lah. Awak semayang sebab apa? Sebab Al-Quran yang suruh semayang. Nanti sebut ni dalil secara general. Al-Quran tu secara general, as-sunnah secara general, al-ijma' secara general, al-qiyas secara general, secara umumnya. Itu disebut dalil ijmali. Ini setengah-setengah syarahan. Kita bagi yang mudah lah. Kalau dalil tafsili ialah kita tengok Al-Quran tadi secara mendalam, kita tengok ayat mana yang sebut. Itu disebut dalil tafsili. Kalau tengok sunnah tadi, hadis mana yang kita ambil sebagai dalil tadi, itu disebut apa? Dalil tafsili daripada as-sunnah. Kalau ijma' pula, sandaran ijma' mana? Ijma' dalam bab mana? Kita akan tengok yang ayat yang sebut tentang ijma' dalam bab sekian-sekian tu secara detail tadi. Kalau qiyas pula, qiyas kat mana? Itu dah masuk dalil tafsili. Jadi yang dikatakan hukum fiqah ini ialah kita mengetahui hukum syarak yang diambil daripada dalil-dalil yang detail tadi. Contoh hukum wajibnya solat. Wajibnya solat ni hukum fiqah. Ini yang kita belajar dalam ilmu fiqah. Wajib, as-salatu wajibatun. Solat ini hukumnya wajib. Bagaimana dalil awak? Daripada mana awak dapat kefahaman ni tadi? Daripada mana awak dapat ayat kata solat itu wajib? Kita akan jawab pada dia. Saya dapat dari dalil tafsil, dalil yang detail ni. Ayat apa? Aqimus solah. Ayat Quran yang sebut aqimus solah, tunaikanlah sembahyang. Itu secara lebih kurang dan secara umumnya. Boleh cakap ni? Okey, sebab tu dia sebut min adillatiha. Adillah ni daripada dalil-dalil syarak tadi at-tafsiliyah, yang dalil yang detail. Sebab yang bincang dalil ijmal ini, yang bincang dalil secara general ni ialah ilmu usul fiqh, bukannya ilmu fiqah. Nanti boleh tanya dan rujuk Sahirul lah secara lebih mendalam lagi. Boleh cakap ni? Yang keduanya al-mawdu'. Al-mawdu'. Apakah yang menjadi kajian kita dalam ilmu fiqah ini? Apa yang akan kita bincangkan dalam ilmu fiqah? Apakah objek? Sebut objek pun boleh lah. Mawdu' yang dikaji dalam ilmu fiqah ini, dia sebut af'alul mukallafin. Perbuatan-perbuatan golongan mukallaf. Mukallaf ni al-insan wa al-jin lah. Manusia dengan jin lah. Kemudian pecah pula manusia ni. Ada yang manusia yang tak mukallaf, seperti orang gila. Orang gila kita tak bincang. Oi, dia buat ni haram ke tak ni? Tidak akan dibincang dalam kitab fiqah, tak akan jumpa. Adalah dia akan sebut juga majnun, la wala ni. Adalah nanti kita akan jumpa. Maknanya kita tak akan bincang tentang perbuatan yang bukan mukallaf. Cuma ada juga dimasukkanlah sikit sebanyak dalam kitab-kitab fiqah tu, masuk sebagai tambahan kepada perbincangan-perbincangan yang mungkin ada kaitan lah. Cuma secara umumnya hukum fiqah, hukum ini akan bincang tentang perbuatan para mukallaf. Kita lah manusia ni yang telah sampai level yang disebut level haddut taklif, level yang layak untuk dipertanggungjawabkan untuk memikul hukum, hakam dan perintah Allah Ta'ala. Itu yang saya sebut sebagai al-aqlu wal-buluq. Akal cukup dan kemudian telah cukup umurnya. Itu af'al mukallafin. Jadi kita tak akan bincang tentang, kita tak akan bincang, tak akan jumpa hukum fiqah di sudut bincang tentang sifat, sifat mukallaf. Okay, kita pecah manusia ni akan, kita, badan kita ni akan pecah pada tiga benda. Yang pertama zat. Zat ni fizikal kita lah.
daging kita, tangan kita tu dia panggil zat. Yang kedua dia akan sebut as-sifat. Sifat kita tinggi ke rendah ke, sifat kita warna merah ke, warna putih ke, warna hitam ke. Putih maksud merah tu putih kemerah-merahan lah. Ada sifat kita sifat orang panggil apa, kuruh ataupun gemuk. Jadi ada lagi satu al-af'al. Kita tumbuk orang. Bagi contoh hak teruk saja ustaz ni. Kita bagi makan kepada orang. Kita bagi salam kepada orang. Kita bersembahyang. Itu yang ketiga af'al. Nampak pecahan ni? Kita ada zat, kita ada as-sifat, dan kita ada al-af'al. Kita ada perbuatan. Hukum fiqh, fiqh ni, bidang fiqh dia akan bincang di sudut al-af'al tadi. Dia akan bincang perbuatan tadi. Dia tak akan bincang zat. Dia tak akan bincang tentang sifat. Tak akan jumpa. Bermuka hodoh itu hukumnya haram. Berbadan gemuk itu hukumnya sunat. Lagilah tak jumpa. Sebab apa? Dia tak akan bincang masalah sifat. Dia tak akan bincang masalah zat. Tapi kuruskan badan itu hukumnya sunat. Ini lawak ni, jangan masuk. Jangan. Jadi hukum fiqh, bidang fiqh kita akan bincang di sudut perbuatan sahaja yang berkaitan dengan manusia ni. Boleh? Dan kemudian kita tak akan bincanglah perbuatan-perbuatan haiwan. Sebab apa? Yang kita akan bincang cuma mukallaf saja. Mudahlah. Ini yang akan kita bincang dalam ilmu fiqh. Sebab tu satu lagi, kalau sahabat-sahabat yang biasa belajar bahasa Arab atau biasa belajar ilmu mantik, kita ada satu kita ada, kalau dalam ayat penyata kita ada objek, bukan objek, subjek. Subjek kan, subjek tu bahan yang dibincangkan, benda yang dibincangkan. Kemudian kita ada predikat, apa benda buah lah kan. Cikgu pasal Melayu tengok ni marah ni. Maksud predikat tu kita ada khabar, kita ada cerita terhadap objek tadi. Contoh kita ada Ahmad, ini objek yang dibincangkan. Penyata dia ataupun ayat penyata, ayat khabar dia adalah seorang yang baik. Jadi yang menjadi bahan perbincangan ialah tentang Ahmad, ataupun yang menjadi bahan yang diceritakan, yang dikhabarkan tadi Ahmad. Apa yang kita khabarkan? Kita khabarkan dia seorang yang baik. Objek-objek ni tadi disebut maudhu' lah, bahan yang dibincangkan. Sebab tu dalam kitab fiqh kita akan jumpa yang jadi bahannya ataupun yang jadi objeknya ialah perbuatan manusia tadi. Yang akan jadi khabarnya, yang akan jadi ayat penyatanya, yang akan jadi apa yang akan dinyatakan ialah apakah hukum-hukum syarak tadi. Contoh as-salatu, solat. Solat ni objek kita, maudhu' kita, perbincangan kita. Apa khabar dia? Wajibatun. Khabarnya solat itu hukumnya wajib. Dalam bab wuduk disebut al-maghmadatu, berkumur itu. Berkumur itu perbuatan. Hukumnya apa? Sunnatun ataupun mustahabun. Yang jadi khabarnya akan masuk hukum syarak, hukum yang 10 tadi. Dia akan bincang, dia sebut mashul khufi, menyapu ke atas khuf itu. Mashul itu perbuatan tak? Perbuatan lah. Dia akan jadi objek. Apa khabar dia? Apa yang ayat sambungan dia? Apakah ayat yang kita akan nyatakan selepas pada tu? Jaizun. Hukumnya dibenarkan oleh syarak, harus, mubah. Begitulah seterusnya lagi. Boleh eh? Contoh dia sebut apa? An-naumu ataupun anak kita sebut, tidur itu membatalkan wuduk. Nampak tak? Batal. Sah, batal. Dia akan takkan lari daripada 10 tadi. Jadi yang akan jadi ayat yang jadi perbincangan dalam ayat-ayat kitab fiqh ni, kita akan jumpa dalam kitab fiqh tu ayat yang banyak, beribu-ribu ayat, takkan lari daripada dua ni. Yang dibincangkan dan apa yang perbincangan terhadap dia. Yang dibincangkan ialah perbuatan manusia. Yang dibincangkan apa, apakah yang menjadi perbincangan dia? Perbincangan itu apakah hukum fiqh terhadap perbuatan-perbuatan tadi. Dia boleh faham eh? Maudhu' af'al mukallaf ni. Okey. Ini mudah sajalah. InsyaAllah. Kemudian samaratuhu, apakah samarah ataupun faedah daripada ilmu fiqh ini? Samarah, tuan mengarang ni buat kurungan, dia kata faedah. Apakah faedah yang akan kita dapat
daripada pembincangan ilmu fiqh ini. Dia sebut al-faidatu imtithalu awamirillah. Faedah belajar hukum fiqh, faedah tahu hukum hakam syarak ini ialah supaya kita dapat boleh menunaikan perintah Allah Ta'ala. Yang jadi hari ini orang pakat langgar syarak, pakat tak ikut hukum hakam. Sebab apa? Sebab masalahnya al-jahlu, kejahilan. Kejahilan terhadap hukum syarak itulah yang membawa kepada manusia ni menjauhi dan juga mengingkari perintah-perintah Allah Ta'ala. Sebab tu ubat kepada masyarakat, ubat kepada kita nak ubah masyarakat yang mengingkari perintah Allah Ta'ala ni ialah dengan cara kita beri ilmu kepada masyarakat. Tak ada ubat lain. Tak ada ubat lain. Penyakitnya jahil, ubatnya ilmu. Kalau penyakitnya lapar, ubatnya makanan. Kalau penyakitnya mengantuk, ubatnya tidur. Kalau penyakitnya letih, ubatnya rehat. Kalau penyakitnya jahil, janganlah cari ubat lain. Ubatnya ialah al-ilmu. Bawa kefahaman dan ilmu pada masyarakat. Jadi dia kata faedahnya ialah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, dan juga supaya kita dapat menjauhi larangan Allah SWT. Wahiyya haqiqatut taqwa, inilah pengertian sebenar bagi taqwa. Haqiqah ni mana? Inilah pelaksanaan yang tepat dan pelaksanaan yang bertepatan dengan perkataan taqwa tadi. Kalau boleh disebut taqwa, taqwa ni realitinya apa? Apakah realiti dan isi taqwa tadi? Taqwa ni isinya tunaikan perintah dan jauhi larangan. Ini faedah daripada belajar ilmu fiqh. Faedah daripada tahu ilmu hukum hakam ini. Wa biha tahsulu sa'adatud darain. Dan dengan taqwa inilah dan juga dengan belajar ilmu fiqh inilah, dengan belajar ilmu fiqh inilah tahsulu sa'adatud darain. Akan kita akan dapat kebahagiaan dua negeri. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Kena faham ni. Dia ayat pendek je tapi makna dia mendalam. Dia nak bagi tahu apa? Bila kita tahu hukum syarak, bila kita laksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala ini, kita akan dapat kebahagiaan dua negeri. Yang pertama negeri akhirat, itu pasti. Yang keduanya nak bagi tahu kat kita, dunia ini akan stabil, kehidupan masyarakat dan negara ini akan stabil bila mana kita ikut hukum syarak. Ni kitab sebut. Ini yang difahami oleh para ulama dan muslimin zaman berzaman. Kalau tidak ada imtithal, kalau tidak ada ijtinabun nawahi, tidak akan ada sa'adatud dunia. Tak akan ada sa'adah, ketenangan, kebahagiaan dan juga keselesaan hidup di dunia ni. Tidak akan wujud. Apatah lagi nak dapat keselamatan di akhirat. Sebab tu kena faham sungguh-sungguh masalah ikut perintah dan tunai larangan ni. Ini asas kepada nak wujudkan kebajikan dan asas kepada nak wujudkan kebahagiaan hidup manusia di dunia ni lagi, sebelum kita bincang bab akhirat. Fadluhu, yang keempat, kedudukan ataupun kelebihan ilmu ini. Dallatil ayatu wal ahadith ala annahu afdalul ulum. Telah banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya ilmu fiqh ni adalah ilmu yang afdal, ilmu yang paling mulia. Ba'da ilmi tauhid, selepas daripada ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab yang menjadikan seseorang tu selamat di akhirat ialah dia punya i'tiqad dia, akidah dia. Kalau akidah dia betul, dia percaya kepada Allah dan kenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang betul, dan dia kenal Rasulullah SAW dengan pengenalan yang betul, dan dia berpegang pada dengan pegangan yang betul, maka dia dah dikira sebagai mukmin. Orang mukmin ni pasti akan selamat di akhirat. Cuma yang akan menentukan darjat dia tinggi ataupun rendah di akhirat nanti, di syurga nanti, ialah amal dia. Sebab tu ulama sebut ilmu fiqh ini selepas daripada ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid itulah yang membetulkan akidah kita. Ilmu tauhid itulah yang membetulkan kefahaman kita, yang menjadi kunci kepada selamat ataupun tidak di akhirat nanti. Selepas pada itu terus datang ilmu fiqh ini. Sebab tak akan pisah lah. Dia tak akan boleh pisah. Kan ayat Quran selalu sebut, ya ayuhallazina amanu
wa amilus solihat. Dia mesti iman dengan amal. Iman dengan amal ni tak boleh dipisahkan. Lepas pada selesai akidah, mesti datang. Natijah ni mesti datang amal. Sebab tu ilmu fiqah ni disebut ilmu yang afdal, paling mulia selepas daripada ilmu tauhid. Nisbatuhu masuk kategori mana ilmu fiqah ni? Dia sebut yantasibu ilal ulumi syar'iyyah. Ilmu fiqah ni masuk dalam kategori ulum asy-syar'iyyah. Ilmu syarak lah. Ilmu yang datang daripada syarak. Maksud ilmu syarak ni yang kita dah sebut sebelum ni ialah ilmu yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wadi'uhu. Okey, wadi'. Wadi' ni maksudnya, kalau bahasa terjemahan huruf harfan bi harfin ni disebut pengasas. Orang yang meletakkan batu asas terhadap ilmu ini. Siapakah dia? Siapa yang letakkan permulaan, tunjuk jalan untuk mengetahui hukum-hukum syarak? Kalau kita nak bincang dari sudut wujudnya pengetahuan terhadap hukum syarak ini, tak boleh lari lah. Orang pertama yang mengasaskan ataupun orang pertama yang menunjukkan manusia kepada untuk mengetahui hukum-hukum syarak ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ha, ini jelah. Cuma yang dimaksudkan dengan wadi' di sini, yang letak kata-kata pengasas ataupun peletak, orang yang meletakkan batu asas, dari sudut apa? Yang dimaksudkan di sini ialah dari sudut yang mula susun dan karang dalam karangan yang lengkap dan pembincangan yang sempurna. Yang wujud dapat zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ajak sahabat-sahabat hukum-hukum. Kemudian selepas Rasulullah SAW kembali ke Rasulullah SAW intaqala ila rahmatihil a'la, telah wafat, yang bawa maklumat tentang hukum-hukum ini ialah para sahabat. Para sahabat nakalkan kepada tabi'in, dan tabi'in nakal kepada tabi'in. Cuma maklumat terhadap hukum-hukum tadi itu, orang kata apa, dia wujud dalam keadaan wujud dalam penghayatan dan juga pelaksanaan, dan juga wujud dalam kefahaman dan minda para sahabat dan tabi'in dan juga tabi'in. Yang wujud dari sudut karangan yang ditulis dan direkod dan juga diperbincangkan dengan pembincangan yang lebih detail dan mendalam, dan pembincangan yang untuk menampung keperluan manusia orang Islam yang semakin bertambah ini tadi, yang mula buat kerja itu ialah para ulama al-mujtahidin, ulama-ulama yang diiktiraf oleh dunia Islam ni sebagai orang-orang yang sampai kepada level mujtahid. Ini kena faham. Ada orang tanya, ustaz, pasal apa tak ada mazhab Abu Bakar? Pasal apa tak ada mazhab Umar? Kenapa perlu ada mazhab Syafi'i? Kenapa kena ada mazhab Abu Hanifah? Pasal apa ustaz kita ambil mazhab Sayyidina Abu Bakar lah lagi best ustaz? Ini khalifah al-ula ni ustaz. Kita habang dia, kalau dia buat, kita buat mazhab Rasulullah. Kita nak bagi tahu kenapa mazhab-mazhab ni disandarkan kepada mujtahidin ni. Sebab apa? Sebab nak bagi. Sebabnya ialah apa yang dibuat oleh tokoh-tokoh mujtahidin ni ialah mereka menghimpunkan kesemua pendapat-pendapat, kesemua pembincangan-pembincangan yang berkaitan dengan hukum ni yang wujud pada zaman Rasulullah masih hidup, apa yang ada dalam Quran dan As-Sunnah, dan apa hukum-hukum fiqah yang ada pada sahabat-sahabat, dihimpunkan semua sekali. Dan apa yang ada pada zaman tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in ni nakalkan hukum-hukum daripada para sahabat. Yang buat kerja himpun dan kaji dan study, boleh kot sebut bahasa-bahasa yang tak berapa Melayu sangat ni, yang buat kajian dan himpun, kemudian buat dirasah, kemudian susun dengan susunan yang boleh dimanfaatkan oleh umat lepas pada tu ialah tokoh-tokoh mujtahidin ini. Maknanya kesemua pendapat yang ada pada sahabat-sahabat, ada pada tabi'in dan tabi'in, apa saja yang kau, tokoh-tokoh ni Imam Syafi'i himpun semua sekali dalam kepala otak Imam Syafi'i. Lepas dia himpun, dia kaji dan dia susun apakah yang kita boleh ambil daripada hukum ini, macam mana, apakah faedah dan kesan pada peristiwa-peristiwa yang akan datang pula. Maknanya bukan mudah-mudah lah kerja tu. Dia himpunkan pendapat tadi, kemudian keluarkan kesimpulan, keluarkan kaedah, dan keluarkan cara memahami hukum hakam, keluarkan usul fiqh, keluarkan apa yang dapat dihimpunkan daripada apa yang ada dalam minda sahabat ni untuk mengetahui hukum hakam pula. Imam Syafi'i lah.
dan juga imam-imam mujtahidin yang lainlah yang laksanakan tugas ini. Sebab itu kita sebut mereka ini sebagai mujtahidin ataupun golongan yang menjadi rujukan untuk kita memahami hukum hakam syarak. Sebab apa? Sebab apa yang diperbuat itulah yang lebih selamat dan terjamin untuk kita fahami apa yang ada pada zaman sahabat dan apa yang dibawa di Rasulullah SAW. Jangan duduk termakan lah. Dia kata entah nak ikut Imam Syafi'i ke nak ikut Rasulullah SAW. Ucapan itu nampak betul tapi sebenarnya jahat. Sebab kita akan jawab balik, saya bukan ikut Imam Syafi'i sebagai dia yang bernama, orang yang bernama Syafi'i. Saya mengikut dia sebab dia bawa kefahaman yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dialah orang yang lebih faham Al-Quran dan As-Sunnah. Dialah orang yang dapat bagi saya faham dengan betul apa yang difahami oleh para sahabat. Dan dialah orang yang dapat bagi saya faham dengan tepat apa yang dipahami oleh tabi'in dan tabi' tabi'in. Jadi kita ikut Imam Syafi'i bukan kerana dia tu Imam Syafi'i, tapi kita ikut dia kerana dialah orang yang paling siqah, yang paling boleh dipercayai kemampuan dan keahlian dia untuk faham dengan betul Al-Quran dan As-Sunnah dari sudut pandang hukum hakam ini. Boleh? Nah, ini dimaksudkan sebagai al-wadi' ni, pengasas. Cuma kalau kita tengok dalam perbahasan al-wadi' ni, dia akan carilah siapa yang mula karang. Karangan siapakah yang lengkap yang sampai kepada kita dalam bentuk karangan yang lengkap dalam bidang fiqh ini. Jadi banyaklah pandangan dan banyaklah nama-nama yang timbul. Kita tengok apa yang Tuan Mengarang sebut. Dia kata wadi'uhu, pengasas kepada ilmu fiqh ini, yang mula bincang fiqh ni secara tersusun, secara susun ikut bab, kemudian setiap perbincangan itu, setiap hukum itu ada perbahasan dia, apakah dalil dia, apakah perbincangan dia, ialah para ulama mujtahidin. Wa awwalu man allafa, dia kata, dan orang pertama yang mengarang, yang mengarang ada buku dia, allafa fihi imla'an. Imla'an ni dia karang dekat, dia sebutlah anak-anak murid salin lah tu asal imla' ni, tok guru sebut imla'an ni, dia sebut dengan mulut dia. Kemudian ada orang yang akan karang. Huwa al-imamu Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Disebut Imam Zaid. Imam Zaid ni mungkin sahabat-sahabat yang tahu, anda pun tak sempat, mungkin boleh rujuk ni yang dinisbahkan pada mazhab Zaidiyah lah. Ini boleh rujuk. Ni mujtahidin. Ni seorang mujtahid. Dialah orang pertama yang ada karang dan susun dalam bentuk yang tersusun. Sebab dia mutaqaddim, lebih awal daripada Imam Syafi'i. Kemudian dia kata wa awwalu man allafa fihi tilmizuhu al-imamul mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Yang mula mengarang daripada kalangan anak muridnya pula ialah Imam Abu Hanifah. Cuma ala kulli hal, nak beritahu, kalau kita nak sebut fiqh Syafi'i, orang yang pertama yang karang ilmu hukum hakam ni berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dan kefahaman para sahabat, siapa yang mula karang? Imam Syafi'i sendiri lah. Kalau kita bincang di sudut mazhab Syafi'i, sebab dialah orang yang pertama yang karang dan tulis apa yang difahami oleh beliau dalam hukum-hukum fiqah ini. Imam Syafi'i karang untuk hukum fiqah, bincang furu' fiqah, kitab apa? Kitab Al-Um. Kalau kitab usul fiqh, itu lagilah. Kitab usul fiqh, orang pertama karang usul fiqh ni ialah Imam Syafi'i. Dan kitab Ar-Risalah. Cuma ala kulihat boleh faham kot kan? Orang yang starting, orang yang mulakan perbincangan fiqah berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i ni ialah Imam Syafi'i sendiri lah. Kalau nak kira jumlah mujtahidin, kesemua sekali yang ada sampai rekod pada kita hari ni lebih daripada 100 orang. Zaman Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in tu kita letak atas lah. Itu semua tokoh-tokoh besar semua. Cuma yang datang selepas pada itu, yang diiktiraf oleh ummah sebagai mujtahid, ialah lebih kurang 100 orang lebih tokoh-tokoh yang ada pada zaman itu. Contohnya Imam At-Tabari, Imam Auza'i, Imam Al-Laith di Mesir ini. Banyaklah kalau kita dengar, banyak. Imam Muzani, anak murid Imam Syafi'i sendiri. Dan ramai lagi lah Imam Ahmad Hanbal. Cuma apa kelebihan yang ada pada mazhab yang empat ini? Apa kelebihan yang ada pada mazhab yang empat ini? Kita sentuh sikit ya. Kita berhenti takat wadi' hari ini. Minggu depan kita sambung baki dan kita terus masuk kitab insyaAllah. Kita tak mau ambil masa yang panjang. Kelebihan yang ada pada keempat-empat mujtahidin ini, empat orang mujtahid ini, ialah apa yang difahami oleh mereka dan apa yang diajarkan oleh mereka tadi ada di kalangan anak-anak murid mereka yang rekodkan.
Dan ada anak-anak murid yang rekod dan faham dan mampu sebarkan kefahaman itu kepada generasi yang seterusnya. Ini kelebihan yang ada pada empat-empat imam ini. Yang baki lagi 100 orang itu, apa yang berlaku? Mereka memanglah mujtahid. Mereka memanglah tokoh yang layak untuk kita rujuk dalam bab hukum hakam. Cumanya, sebagaimana yang disebutkan oleh apa, disebutkan tentang Imam Al-Layth. Imam Al-Layth ni disebutkan katanya dia ini lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi ucapan yang maksudnya dia kata illa anna tilmizahu dhayya'uhu. Melainkan anak-anak muridnya lah yang telah tidak, kata dhayya'u ni mensia-siakan lah. Maksud mensia-siakan ni bukan nak kata anak-anak murid tu tak beradab, nak maksudnya anak-anak murid ini tidak menyebarkan apa yang diajar dan difahami oleh Imam Al-Layth. Mazhab empat ini start pada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ini, dia dipindahkan kepada kita. Ada orang yang tolong pindahkan. Bukan setakat ada orang tolong pindahkan, ada pula tokoh-tokoh yang berkhidmat kepada mazhab ini tadi. Dalam keempat-empat mazhab ni dia ada tokoh dalam bidang hadis. Muhadisin penuh dalam setiap mazhab. Sebab tu jangan kita dengar ustaz ada mazhab ni Imam Syafi'i kata ni hadis tak ada ni, ustaz ambil mana? Tak, kita kata ke dia, entah dah baca belum kita Imam Baihaqi yang pandai-pandai pergi kata hadis tak ada ni, ustaz hadis ni Imam Syafi'i tak jumpa kot. Ha, jadi macam-macam lah. Kita nak bagi tahu mazhab yang empat-empat ini kelebihan mereka. Yang pertama, kefahaman itu berjaya dipindahkan kepada generasi yang seterusnya. Setiap zaman ada tokoh yang bertanggungjawab untuk memindahkan kefahaman tadi. Kemudian apa yang dipindahkan itu pula, ada tokoh-tokoh yang meneruskan pengkajian ataupun meneruskan nak mengukuhkan kefahaman tadi dengan ada tokoh-tokoh luruhnya. Setiap mazhab tu kita boleh buka, dia akan listkan berapa puluh orang tokoh pakar bahasa Arab, berapa orang tokoh pakar hadis, berapa orang tokoh pakar tafsir, berapa orang tokoh pakar dalam masalah usufik dan lain-lain lagi lah. Maknanya setiap mazhab tu bukannya terdiri daripada seorang Imam Syafi'i saja. Dia ni terdiri, kalau kita nak sebut bahasa kita hari ni lah, dia dah jadi satu institusi, dah jadi satu organisasi yang besar yang kekal sampailah ke hari ini dan tak mati-mati. Dan kita boleh pastikan ketepatan apa yang kita dengar hari ini sama sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini yang berjaya ataupun inilah yang Allah Taala bagi kelebihan kepada empat-empat mazhab tadi. Sebab tu kita kata kenapa tak ikut yang lain-lain, kita kata tak ada masalah. Kalau nak ikut juga pastikan apa yang kita sampai tu kesahihan apa yang kita dengar tu dapat disandarkan kepada tokoh tadi. Asalkan yang kita ambil tu semuanya mujtahid belaka. Cuma yang akan kita belajar di sini, yang akan kita bincang dalam sesi pengajian kita ni di kelas ini, di Mazhab Azhar ni, kita akan bincang fiqh Syafi'i. Boleh eh? Kita takkan bincanglah fiqh-fiqh yang lain itu. Kita akan fokus kepada kelas ini, dia lebih kepada maksudnya adalah tujuannya ad-dirasah, pengajian. Masuk pengajian ni kita nak bina asas yang pertama, nak binakan kefahaman. Nak bina kefahaman tu yang menjadi matlamat utama di sini. Untuk pagi orang faham, dapat faham apakah pandangan Imam Syafi'i dalam perbuatan-perbuatan mukallaf tadi. Apa yang Imam Syafi'i faham daripada Quran dan Sunnah terhadap perbuatan para mukallaf ini tadi. Yang ni yang akan jadi target daripada pengajian kita. Lebih kepada situlah. Yang lain-lain kalau kata nak tanya soalan untuk beramal apa semua tu, itu kita akan bagilah juga masa sikit. Tapi fokusnya kepada nak memahami apakah pendapat-pendapat, apakah pandangan ijtihad Imam Syafi'i daripada Quran dan Sunnah terhadap perbuatan-perbuatan mukallaf yang akan kita akan buat setiap hari ini tadi. Jadi cukuplah kita akan berhenti pada ismuhu. Ismuhu tu kita akan berhenti, insya-Allah minggu depan kita sambung dan kita akan masuk kitab lah kalau sempat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ada soalan. Soalan yang berkaitan lah. Ada soalan tanya.
apakah kita nak sebut pandangan terhadap orang-orang yang tidak mahu berpegang kepada mazhab ini? Saya sebut sekadar yang saya mampu sebutlah. Dia macam ni ya. Asasnya ialah pastikan. Asasnya mudah saja. Asasnya Al-Quran sebut, Al-Quran sebut fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Islam ajak, Al-Quran sendiri ajak. Al-Quran dan sunnah sendiri ajak. Bila kita ni la ta'lamun, bila kamu tak tahu, la ta'lamun bukan sekat tak tahu, tidak ada kelayakan ilmiah pada kamu. Tidak ada kelayakan ilmu pada kamu tadi, maka fas'alu ahladzikri. Fas'alu as-su'al, as-su'al ni at-talaq. Tuntutlah dan mintalah, belajarlah daripada ahli dia. Ini asas. Jadi dalam masalah ini, ulama sebut orang-orang yang belum sampai level mujtahid. Ini yang belum sampai level mujtahid, maksudnya tidak ada kelayakan dan kemampuan untuk faham direct Al-Quran dan Sunnah untuk keluarkan hukum hakam. Orang yang belum sampai ada ahliyah ilmiah ni tadi, belum ada keahlian ilmu tadi, keahlian ilmiah ni tadi, maka dia wajib, faham ni? Wajib ambil hukum daripada orang yang sampai keahlian dia tadi, mujtahid. Ha, selesai tak kat tu jawapan. Ha, lepas tu timbanglah. Siapa yang diiktiraf oleh ummah zaman berzaman sampai level mujtahid dalam keadaan tidak ada keraguan? Ha, yang diiktiraf oleh ummah yang tidak ada keraguan, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan 100 nama lagi tadi yang kita sebut. Ini diiktiraf oleh ummah. Umat Islam iktiraf, kata mereka ni tokoh yang sampai level ijtihad, yang layak jadikan rujukan dalam masalah hukum hakam. Kemudian ucapan-ucapan tokoh ini yang 100 orang mujtahid ini tadi dan maklumat-maklumat, pendapat-pendapat mereka ni yang sampai kepada kita dalam keadaan yang diyakini. Maksudnya proses pemindahan tadi itu berlaku dalam keadaan kita boleh semak dan boleh kaji kebenaran dia, kesahihan dia, keabsahan dia sampai pada tokoh tadi. Ha, empat mazhab inilah yang makruf terkenal sebagai pendapat-pendapat itu dipindahkan kepada dan kita boleh terima dalam keadaan kita sebut khabar yang benar, berita yang tepat yang sampai pada kita. Jadi kalau kita tak sampai level mujtahid, kena ikut mujtahid. Mujtahid yang diiktiraf dan tidak ada keraguan pada mereka ni sebagai level ijtihad mereka adalah empat-empat imam tadi. Jadi janganlah kita duk pilih yang kita tak yakin lagi. Ambillah tokoh yang diiktiraf dia punya keahlian dan kemampuan dia. Dalam berubat pun macam tu juga. Kenapa bila sakit, kita akan pilih doktor yang layak dan pakar. Kita tak ambil tokoh yang, atau tak ambil orang yang tak ada keahlian dalam masalah perubatan. Ini konsep cara berfikir orang yang berakal. Semua orang macam tu. Jadi yang sekiranya dimaksudkan dengan tidak bermazhab itu ialah tidak mahu mengambil pendapat mujtahid, dia ingin ambil sendiri kefahaman hukum hakam daripada Al-Quran dan Sunnah dalam keadaan dia tidak ada kelayakan, maka orang itu telah melakukan kesalahan yang kesalahan yang amat sangat salah. Sama ada sudut akal yang waras pun akan kata salah, jika dibanding dengan ayat Al-Quran tadi pun akan salah juga. Wallahu a'lam. Nah, tak payah jawab lebih, nanti kita sambung lagi. Cukup kot setakat ni dulu. Ada soalan lagi? Cukuplah. Cukuplah. Masa dah tamat dah. Referee pun kalau sampai masa dia akan tiup whistle. Tak boleh buat gol lah lepas tu. Kalah-kalah lah. Ada soalan? Simpan dan kita akan sambung pada kelas yang akan datang insyaAllah. Dia tangguh dulu majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما مسلمين يبعث سلام في كلمتين يا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam